Sudah saya peringatkan lewat aku itu. Omongnya kancamu era bener kayak dia mengingkari hadis tentang nuri Kanjeng Nabi. Itu sesat dia kalau seperti itu. Ilmu makrifatnya sesat. Tidak ada wali yang tidak memakai metode teori penciptaan pertama itu nuri Kanjeng Nabi. Tidak ada semua wali dalam sepanjang sejarah. Jangan macam-macam lah soal hadis itu. Secara akademis mungkin hadis itu dalam tanda petik kesohihannya diragukan. Tapi ketidaksohihan hadis tentang nur Rasulullah itu dibatalkan oleh, disohihkan oleh semua wali meyakini itu. Tidak ada dari wali dari mulai Sayyidina Ali tekan sampai hari ini semua memakai metode itu untuk musuh kepada Kanjeng Nabi. Itu loh. Har melawan Imam Al-Ghazali, melawan Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan macam-macam kualat, enggak kualat. Ada yang ngomongnya anu ditanya tentang itu hadis nang mula-mula yang diciptakan Tuhan itu nur itu hadisnya itu menurut ahli hadis teman saya dokter anu profesor anu yang juga pelaku tarekat itu mengatakan hadisnya dhaif kurang ajar tuh itu. Ada Kalimantan saya kira payu. Amone dia ceramah dielulukan jutaan manusia saka meturun pesawat tekan mimbar kuwi berjajar-jajar orang enggak saiki wegah ndang. Nah, itu prinsip dasar yang tidak bisa dianu, tidak bisa dilawan, tidak ada ikhtilaf itu. Aja sembrono. Terus baru kuwi jawab meneh ditakoni meneh ning YouTube iki. Yaitu ada yang mengatakan, nah, rada ngeper tapi dia sendiri dengan ngomong seperti itu dia enggak yakin. Nah, dia enggak yakin berarti nantang para wali loh. Jangan remehkan keyakinan para wali lah meskipun kadang-kadang sekilas tidak masuk akal gitu ya. Karena mungkin akal kita aja yang belum sampai. Ya. Lah Gus Mus ki nek ngendikane kadang-kadang ora masuk akal lho. Ya toh? Iki iki. Yo sabar sik kae wali masalah. Akal kita itu kita anu dulu. Sabar 2-3 hari kok ora paham. Gitu lho. Nek wis duwe otoritas ngono ki aja dilawan. Ngeri. Jadi ikhtilaf itu boleh-boleh saja. Apakah ngentut itu batal apa tidak? Apakah anjing itu najis atau tidak? Itu boleh-boleh saja, tetapi jangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu makrifat. Jangan menentang pendapat jumhur wali. Semua wali kalau sudah berpendapat sama, enggak usah ditentang. Tentang yang lain aja lah. Itu loh. Nah, ilmu tentang teori asal mula penciptaan, hadis tentang apa jenis? Ya Jabir innallaha khalaqa qablal asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu semua wali yakin. Itu semua wali menggunakan itu sebagai dasar untuk apa jenis? Wusul Kanjeng Nabi. Jangan dianggap macam-macam. Itu semua kitab maulid pasti mengutip hadis itu. Hadis tentang itu banyak sekali. Ayo Guru Udin kemarin menjelaskannya menarik. Ada satu kalimat saya ini penggemar Guru Udin. Jadi begini. Guru Udin man? Samarinda. Samarinda. Oh, Samarinda. Yang gocekan karo aku dalam video ini. Itu wali itu. Ini maksudnya Guru Udin. Heeh, oh, itu. Dia menjelaskan tentang apa itu? Itu loh. Surat Al-Araf itu loh, ayat tentang Nabi Musa meminta Tuhan untuk memperlihatkan diri itu loh. Pingsan itu, pingsan. Nah, nah, ya. Ini. Oh, ini Guru Udin wonten gila ilmu ini. Nabi Musa kan bilang, wahai Tuhan, apa ini tunjukkan dirimu agar aku bisa melihat dirimu. Kan itu toh. Nah, itu terus Tuhan kan bilang kamu nggak akan bisa melihat aku. Nanti perhatikan gunung-gunung. Nah, sebelum itu sebenarnya ada tafsir begini. Coba lihat batu di gunung-gunung itu nanti akan meledak. Neng kono kan waktu sana ayat itu sing ayat tentang harta anak yatim itu. Apa jenis? Janganlah engkau mengambil harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nah itu memaknainya ini. Yang anak yatim yang dimaksud itu kan yang Nabi. Ini harta anak yatim kamu jangan macam-macam. Yang bisa melihat Tuhan itu hanya si yatim itu. Gila loh ini. Masuk. Leng gelibak semaput kuwi bukan melihat batunya meledak apa gunungnya meledak, melihat tulisan ini nanti akan kuturunkan ayat ini kepada si anak yatim. Apa jenis ayatnya? Anak-anak samu ya apa? Janganlah engkau mendekati harta anak yatim wala apa? Wala taqrabu malal yatim apa illa bil haq ngono kan lho. Janganlah engkau mendekati merebut harta anak yatim kecuali dengan benar. Kecuali dengan benar itu maksudnya Kanjeng Nabi yang melihat. Kalau kamu mau lihat suruh kanjeng apa minta kepada Kanjeng Nabi, dekat kepada Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi memperlihatkan.
Tuhan kepadamu. Kan itu. Ngeri kan itu. Nah itu kalau di breakdown dalam ayat dalam fikih itu kan kita tidak boleh merampas harta anak yatim. Padahal anak yatim di situ itu maksudnya itu hak anak yatim itu. Janganlah kamu mengambil harta anak yatim itu. Anak yatim itu kan jeng Nabi. Hartanya itu adalah melihat Tuhan. Hanya kan jeng Nabi yang bisa melihat. Dan orang yang bisa melihat Tuhan itu adalah orang yang ditunjuki oleh kanjeng Nabi, itu loh Tuhan. Itu loh. Yuk tak kasih lihat. Lalu tuh ngeblak semaput, orang kota gunungnya meledak ya orang. Lalu aku pengen kalau begitu aku jadi umatnya anu aja, Nabi terakhirmu aja, enggak usah jadi rasul. Buat apa saya jadi rasul? Saya lebih suka anu anu lah. Nabi Musa kan kepengen jadi umatnya kanjeng Nabi. Terus itu ya ayatnya terus itu. Kayak sekarang ini kan nggak nyambung tuh lagi pilih belok siapa lo tiga istora anak yatim itu mana gitu iya kan coba sana pone ke situ ya wah kerudung dah satu ya juga ya orang kalau mencak melompat berarti tidak melompat berarti kini sing ratu kini sing ratu ya kan ono tafsir yang breakdownnya nanti menjadi syariat ono tafsir yang breakdownnya menjadi ilmu ma'rifat. Karena kalau ukuran itu banyak metafor. Iya, makanya itu ukuran tempat kau ramah masuk, masuk masuk ramah masuk, bisa loh nggak? Maksudnya saya bikin yang bahasanya aneh tetap lurus kok logika. tetap keren kok. Ini kita nggak nyampe iya itu. Iya kan apa yang dulu? Kesti Allah urusan ini yang harta anak yatim. Iya. Kan jadi saya nempel aja. Illa walatarohu malal yatim illa billati ya ahsan. Janganlah engkau mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Apa urusan? Pokoknya kalau berusaha keluar, misalkan ini masuklah rumah melalui pintunya waktul buyut min abu wabiha. Masuklah rumah, kalau kamu bertamu masuklah rumah melalui pintu. Nah, itu nanti breakdownnya syariat kan. Kalau kamu bertamu ya anu apa aja deh, minta izin masuk. Breakdownnya makrifat enggak begitu. Waktul buyut min abu wabiha. Masuklah rumah. Rumah itu melihat Tuhan, melalui pintunya, pintunya itu Rasulullah. Oh, gila kan? Waktu buyut min ababil, waduh, ini guru Udin tak pikir-pikir yang paling banyak warisi ilmu ini guru sekumpul. Dan aku ini kalangan wali orang-orang yang wani nerangi. Karena Gusmus juga gak berani, karena Gusmus tidak disuruh Rasulullah untuk menyampaikan. Yang dikonki mau guru sekumpul, dan orang-orang yang ditunjuk guru sekumpul. Lho nek dipikir kayak guru judi itu, umur 43 sedo meninggal. Begitu meninggal itu lautan jutaan masa masa awal pandemi itu. Ramadan tahun kemarin itu berkumpul dari bandara sampai tempat pemakaman ini berdesak-desakan enggak peduli lagi padahal sudah dilarang macam-macam. Iya. Itu kan aneh toh. Kapan diceramai karo guru judi iya. Gitu nek nalar. Majelisnya itu dulu hanya dari sekitar 10 orang. Kalau malam Minggu itu ya mungkin ya sekitar 50-an ribu orang itu yang datang. Dan seperti Kiai Ma'ruf Amin macam-macam begitu takut, begitu anu sapa Bu Yaya Hilal. Anak muda lah ini. Ya karena usia piro? 43 nih kan. 50. Oh, 43. Kan 43. Itu 43 tuh, Pak. Kan jagongan itu ya. Saya Guru Udin, Guru Yudi. Sing paling nom kan Guru Yudi. Sing paling tua kan Guru Den 54 sekarang. Aku kan tengahnya 50. Aku kan ngomong ini kita itu yang paling muda ini Pian. Tapi Pian itu terlalu ngebut ini nanti jangan-jangan itu paling duluan sampai. Oh, nunggu itu. Duluan sampainya meninggal. Nah, ternyata itu kan memang Guru Judi itu kewaliannya kan memang dijaga terus karo Guru Sekumpul. Makanya ketika ana Guru Judi, penandanya untuk Lailatul Qadar itu adalah putra mahkota, putranya Guru Sekumpul itu mengunjungi Guru Judi. Itu pada malam itulah Lailatul Qadar. Nah selalu begitu. Gila loh, putra mahkota ini gak ada yang dikunjungi loh, kecuali Guru Judi loh. Gila itu. Kalau Guru Judi orangnya kayak gini. Nah belucuan terus yang di-upload. Kalau kita ngobrol, anggernya ngobrol lagi ya, belucuan terus. Gak ada, kayaknya gak ada apa-apanya gitu. Tapi ya ternyata ya semua pada takut. Pada takzim lah. Dan orang itu kan hanya bisa dinilai setelah meninggal. Dan ini kalau kemarin yo gila itu masa pandemi ngono yo ratusan ribu yang datang itu. Ya neng YouTube kan ono hal pertama anu Guru Judi gila ya ratusan ribu.
dengan masjid Sungai Jingah itu. Dan itu halnya itu sampai hari ini mungkin malam ini masih ada yang peringati. Terus saya bergiliran. Dan yang paling sulit itu kan sebenarnya komunitas muslim itu yang paling harga dirinya paling tinggi itu kan secara umum loh. Itu kan kelompok para Habib. Dan ini para Habib yang bikin hal. Rujudi bukan Habib loh. Tidak tercatat sebagai Habib loh. Habib-Habib pada memperingati. Di YouTube ada nggak ceramah-ceramahnya? Ada. Banyak Guru Yudi.